9,15 skala Richter pada 26 Desember 2004 memicu gelombang tsunami di Samudra Hindia. Musibah itu dianggap sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah. Pemirsa, gempa magnitudo 7,4 terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah sore kemarin. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Semarang beberapa hari terakhir mengakibatkan jalan Kaligawe Semarang kembali tergenang banjir. Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini sering disebut sebagai supermarketnya bencana. Ini karena faktanya lokasi Indonesia yang diapit oleh 4 lempeng benua atau Ring of Fire berpotensi besar untuk terjadi gempa bumi yang menimbulkan tsunami, banjir, longsor, likuifaksi dan robohnya bangunan-bangunan. Bencana-bencana ini selain menimbulkan kerugian materi juga menyebabkan banyak kematian. Untuk meminimalkan kerugian akibat bencana ini, perlu adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni untuk mengatasi problem tersebut. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada dan dipelajari di dalam teknik sipil. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Unisula, Universitas Islam Sultan Agung, now have one center excellence named Delta Center on Climate Change that works on research on Delta area, including coastal area, estuary area, river area as well, and that occur some problem like sea level rise, land subsidence, and climate anomaly. And to support their research, we have some cooperation, especially with Rotterdam University in the Netherlands and non-university France. Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung, UNISULA, dengan program studi teknik sipil dan perencanaan wilayah dan kota, telah hadir 55 tahun memberi warna pada dunia pendidikan Indonesia sesuai visi dan misinya, untuk memberikan kontribusi dalam penanganan bencana, serta menghasilkan para lulusan yang kompeten dalam ilmu pengetahuan dan teknologi keteknik sipilan dan keplanologian.